Assalamualaikum Mas Broku dan Mbak-mbaknya ya. Hari ini mengais rezeki kembali Mas Broku. Dengan luas kebun 4 hektar Mas Bro ya. Dan rotasi panennya pun 1 bulan ini Mas Bro. Untuk pokok pertama buahnya udah pada busuk semua Mas Broku ya. Ini full buah Mas Bro, keliling buahnya ya. Dan jangan lupa ya Mas Broku tetap ikuti Radio Brok ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Saya udah greget banget ini Mas Bro, disambut buah keliling-keliling semua ya. Langsung saja tak buabet Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Satu turun. Buahnya keliling semua Mas Bro. Buatan dan busuk Mas Bro yang turun. Bro, 1 bulan rotasinya ya. Waktu kemarin itu kan harga murah Mas Bro, makanya sama bosnya nggak dipanen ya. Kita udah turun Mas Bro. Pada busuk Mas Bro. Sembilan. Aduh. Sepuluh standar Mas Bro. Mantap. OTW lagi ya Mas Bro ya. Udah sawitnya lebat ya Mas Bro ya. 1 bulan nggak dipanen. Otomatis kayak gini Mas Bro. Tandan. Take a step back to see the truth around you. Tandan. From a distance you can tell.
Jalan. Bro, 10. Sedang, guys. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Bisa tembus 10 ton kalau kayak gini, Mas. Broku ya. Mantap jiwa buahnya. Besar-besar, Mas, Bro. Tapi sayang over ya. Kalau di pokoknya masih ada, Mas, Bro. Tapi untuk bulan depan mungkin nggak panen ya, karena habis ini, Mas Broku ya, di pokoknya ya. Itu di belakang-belakang itu banyak buah, Mas Bro. Jalan masih. Belakang itu ada Pak Gondrong juga ya, Mas Broku ya, panen juga ya. Orang umum. Lagi, Mas Bro. Buahnya, Mas Bro, umbruan ya, full buah. Jos, banyak ini, Mas Bro. 7 jajang, Pak. Di sana 7 tandan ya. Langsung santai aja ya. Fokus sama Pak Gondrong, Mas Bro. Ini buahnya mantap juga ya, full. Satu turun. Tapi nggak bisa dilakukan, santai. Buat tandan, buahnya udah lebat, ditambah 1 bulan nggak panen, hancur lebur. Kalau Sultan mah bebas ya, Pak ya, mau dipanen mau nggak. Kita ini yang repot ini, kalau nggak panen nggak punya uang. Mantap juga, Mas Bro, buahnya ya.
Tetap pemotongnya orang 3 mas broku ya. Untuk pelangsir orang 2, pemberondol. Pemberondol wong pira, Pak? Loro ya? Loro. Pemberondol 2. Itu tukang langsirnya di belakang itu mas. Pirang tandan, Pak? Hah? Pirang tandan nih kan? Hah? 1 2 3 4 5 6. 6 tandan, Mas Bro. Di atas 7 tandan. Alah, Pak. Raib, Pak. Ganti dodos. Itu pemanen yang satu udah tepar di belakang itu, Mas Bro. Tangke dodosnya patah. Cek biru itu Pak, papat ya. Simpat tandan mas bro. Ya, yang lurus, yang penak. Cukil-cukil buai. Kalau untuk ekor budi harus turun pelepah ya mas bro, biar kelihatan seksi-seksi sedikit ya. Dua lagi ya Pak. Tolong aja Pak ya. Oke. Tinggal satu lagi Pak. Ini Pak. Hah? Oh di sana kah? Kalau buahnya ya Mas Broku ya. Udah pada tepar semua. Dan sitok meneng Pak. Hah? Satu lagi Pak. Sitok meneh. Dodos andalanku dipatahin Mas Bro. Oke, kita hitung lah. Bisa. Semuanya kita hitung ya Bro. 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 Biro, Pak. 10, 11, 12 janjang. 12 tandan mas bro, satu pokok ya. Helek mak, mendem. Langsung lanjut aja pak, kita ke pokok berikutnya pak. Oke. Langsung ke pokok berikutnya mas bro. Agak liat. Banyak, mantap juga ini mas bro. Satu tandan. Curi-curi bisa gak pak? Dua tandan. Tiga tandan. Masih keliling mas bro. Buahnya ya. Mantap jiwa. Pokoknya mobil standby ya mas bro ya. Begitu dapat buah langsung kita OTW kirim. Tapi mungkin perkiraan ini ya dapat separuh dulu lah, baru kita langsir, baru kita kirim ya. Masih nyangkut mas bro. Nyangkut. Tuh masih lagi mas bro. Oke. Satu lagi pak. Geblug. Berapa tandan pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini pokok terakhir ya mas broku ya, karena panennya udah rampung, udah beres. Soalnya teman satu tadi udah istirahat. Dan langsung kita cek penghasilan mas bro, mudah-mudahan hasilnya mantap. Iya pak. Oke lanjut. Hasil akhir ya mas broku ya. Cukup lumayan ini. Ini perkiraan ada 1 ton setengah ini mas bro. Itu si Jadul udah standby. Dan di atas itu masih ada TPA lagi mas bro.
Yang ini cukup lumayan mas broku ya, sekitar 2,5 ton ada ini mas bro. Ini agak banyak ini, full buah mas broku ya. Lumayan mas bro, bisa buat beli beras ya. Yang di atas itu masih ada lagi mas bro. Kalau yang ini perkiraan ada 7 kintalan ini mas broku ya. Berikut brondol. Alhamdulillah, cukup lumayan sekali mas broku. Alhamdulillah ya mas bro, lumayan ya. Dan sebagian udah dibawa sama mobil mas bro, dapat satu pickup ya. Mobilnya udah jalan ke peron mas bro. Tadi nggak sempet buat video ya, karena buahnya banyak sekali. Berhubung udah selesai mas broku, dan saya putuskan untuk pulang ya, karena hari udah mulai sore mas bro. Dan sampai jumpa di episode-episode Raja Obrok selanjutnya. Salam hormat petani muda, mantap jiwa.